mau imsak tuh, bangun cepat. Aku tidak menyangka kalau Ramadan tahun ini hampir sama seperti Ramadan tahun lalu karena masih dalam kondisi pandemi. Dan semoga saja Ramadan tahun ini lebih banyak membawa keberkahan tersendiri. Amin. Dari mana kamu, Zul? Habis sholat duha, Rup. Zea, makasih ya udah ngundang kita buat buka bersama kemarin. Sama-sama. Aku masih kebayang rasa ayam bakar kemarin. Enak pol. Jan, masakane mamamu iki, Jan. Termarkotop. Alah, kowe iki opo to jeng-jeng sing gak kebayang. Ayam bakar kebayang, opa-opa kebayang, opo meneh, rembayang. Karepmu wis ruk. Kan cuma bercanda, Jeng. Sinis amat kamu. Udah. Di bulan Ramadan ini harus banyak meredam emosi dan selalu bersabar. Iya tuh, betul kata Zulfi. Kalau kalian tuh harus banyak bersabar. Ntar kalau kebablasan, bisa sia-sia puasa kalian. Tapi memang benar sih, buka puasa kemarin itu nikmat banget. Aku juga makasih ya, Ze. Kamu dan keluargamu sudah ngundang kami semua. Justru aku dan keluarga aku yang makasih banget ke kalian. Karena udah mau datang ke rumah aku buat buka bersama. Dan kalian tetap menerima aku dengan segala perbedaan yang ada di antara kita. Kamu jangan pernah merasa kalau kamu itu berbeda dari kami. Kami semua bisa menerima perbedaan itu kok, karena masing-masing kan ada kebaikannya tersendiri. Iya, Ze. Kita tetap mau temenan sama kamu kok. Kita kan sahabat. Ya kan? Jeng. Iya, Ruk. Aku pernah baca, tidak penting apapun agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan bertanya apa agamamu. Jadi fokus saja berbuat baik, saling menerima perbedaan, biar dunia ini bisa harmonis. Benar banget itu. Dan aku juga pernah baca, kalau persahabatan itu ibarat sekotak krayon. Masing-masing dari mereka memang punya warna yang berbeda, tapi coba satuin, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah. Lihat aja kita, kita beda-beda tapi tetap satu, yaitu sahabat. Dan selalu ingat kalau kita itu adalah satu. Oke.